Yang berjudul Ibu. Yang kita bahas kali ini yaitu bagian intronya ya. Seperti tadi yang sudah saya mainkan sebelumnya, ya mainnya seperti itu. Nanti ini saya pelankan ya. Oh ya, lagu Iwan Fals Ibu itu pakai G minor ya. Aslinya itu chordnya pakai G minor. Ya, ini Kak Ko pakai G minor ya. Ini kalau pakai G minor kan sangat sulit ya. Makanya di website saya itu saya ganti sama rudygitar.com itu tak ganti minor ya, dan versi lagu aslinya sendiri Iwan Falsnya sendiri itu pakai capo ya, ini namanya capo ya, jadi pakai capo di 1 2 3 ya, pakai di per 3 ya. Teman-teman kalau tidak punya capo saya ajari cara ya, ini pakai bolpen atau pensil tidak apa-apa, taruh di 3 ya, 1 2 3 begini ya. Ini dikasih karet ini ya, ini cara mudah. Nah, gini kasih karet ini ya. Nah, ini ya, ini berhubung karetnya kecil ya, satu kali aja. Nah, ini ya, ini kasih karet yang banyak ya, nanti suaranya bisa seperti ini ya. Ya, ini karetnya kurang banyak ini, mungkin karetnya 7 8 atau berapa lagi. Pasti nanti bunyinya bisa gini. Ya, oke. Jadi kalau nggak ada yang punya kapu pakai cara gini aja ya. Kalau punya kapu ya, pakai di ini ya, nomor 3 ini ya. Kapu macam-macam enggak apa-apa ya. Oke, ya. Ya, ini saya pakai gitar saya yang satunya ya, yang enggak biasanya. Soalnya pakai kapu, ininya lagi kecil. Oke. Oke ya, kita lanjut bahas lagunya aja ya. Oke. Di sini ya, ini jangan lupa ya, kapunya 1 2 3 ya. Mainnya di sini ya. Saya mainkan pelan ya. Nah, gitu tadi ya. Ini digeser ya. Ya, ini digeser ya, sliding namanya. Kita mainkan ya, ya mainnya seperti itu ya, sebentar ya. Oke, saya pelankan ya dari depan ini ya, ya kemudian maju sini. Yang bagian satu ya, saya ulang lagi ya. Oke, itu ya. Kemudian lanjutannya, nih sama, ya, nih sama, sini, nah ini sama, ya, nah yang ini beda. Terus dilepas. Saya mainkan dari depan sampai yang bagian itu ya, saya pelankan ya, tapi saya sambung ya. Soalnya saya ini rekamnya siang, jadi banyak suara di luar, kadang motor, kadang orang apa ya, dimaafkan aja ya, nggak apa ya, soalnya rekamnya siang. Oke, kemudian tadi terusannya ya, yang tadi dari sini ya. Oke, lanjutannya ke sini ya, kayak C, tapi cuma ini ya, nih. Dilepas ke bawah. Oke, saya ulangi yang bagian yang terakhir tadi ya, yang ini yang dari mana ya, ini, nah dari C ya, ini udah ke atas, nah gue di sini,
kemudian ulang dari depan lagi sama. Nah ini, nah cuma di sini terus ya. Ya, sini. Ribuan kilo. Nah kalau yang baik itu ya, saya mainkan dari depan penuh yang bagian intro ini, tapi saya pelankan ya. Oke, saya kira pembahasan untuk lagu One Voice yang berjudul Ibu yang bagian intronya ini saya kira cukup sampai di sini dulu. Selamat mencoba, selamat berlatih, semoga bermanfaat.